Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mancing, ketemu lagi dengan channel KML Fishing. Oke, udah lama ya kita nggak bikin tutorial. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi umpan ikan mas susu telur ya, disebutnya sutel. Ini racikan terbaru. Adapun bahan-bahan yang saya pakai yaitu daun pandan, telur, susu dengkau, santan kara, kue ya, kue wafer nabati dan vanili. Nah, untuk takaran-takarannya mari kita saksikan terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, pertama-tama cara meraciknya pertama yaitu pertama telur ya. Telur satu butir dipakai semua. Dipakai semua, kemudian diaduk dulu biar tercampur antara kuning telurnya sama putih telurnya. Kemudian vanili, vanili satu bungkus ya, yang kecil, vanili seperti ini. Ini harganya 500 perak. Kemudian santan kara dipakai setengahnya aja. Dipakai setengahnya. Seperti ini teman-teman. Kemudian diaduk terlebih dahulu biar bahan-bahannya tercampur dengan merata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian dikasih wafer ya. Ini wafer aroma keju ya, rasa keju. Kalau tidak ada wafer seperti ini bisa menggunakan keju krab atau keju mini. Ada juga wafer seperti ini yang panjang. Kalau yang panjang sekitar 2 batang ya. Ini kita pakai 4 batang aja. Seperti ini teman-teman, kita hancurkan seperti ini. Aroma kejunya wangi sekali ya, gurih sekali, wangi dan gurih. Kemudian aduk terlebih dahulu. Setelah ini tambahkan susu dengkau satu bungkus. Diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Jangan bosan untuk mengaduk-aduk. Oke, kalau sudah tercampur merata seperti ini,
Kemudian masukkan ke dalam plastik ya, kantong plastik. Seperti ini ya. Besertakan daun pandan sebanyak 1 jengkal ya atau 20 cm. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, diikat. Kemudian dikukus atau direbus selama 15 menit. Nah, setelah direbus, kalau mau dipakai mancing, tinggal ditambahkan sunbel atau deho sebanyak 2 sendok makan. Udah mantep ini ya, aromanya mantep. Semoga teman-teman kalau nyoba semoga gacor ya. Kalau ada kroto, silahkan tambahkan kroto juga. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania mantap.